oke Bang, hari ini terkait pengukuran tanah dari Abang sendiri sebagai kuasa hukum Ronald ya. Betul. Iya. Gimana tadi Bang untuk pengukuran tanahnya, apakah sudah sesuai dengan surat atau belum? Ini hari ini acaranya untuk sidang setempat, pemeriksaan setempat di sini. Beberapa objek memang mendekati ukurannya karena pengukuran ini tidak seperti yang dilakukan oleh BPN, tidak persis batas-batas yang seperti yang dilakukan oleh BPN, sehingga hanya ukurannya mendekati saja, kita anggap itu sudah benar. Untuk keseluruhan tanah milik Daniel sendiri ada berapa sih ukurannya Pak? Tadi yang disuruh kan cuma 3. Sebetulnya yang digugat itu ada 7. Mm-hmm. 7 objek ya. Mungkin 8. Cuman ada satu yang penggugat tidak bisa temukan objeknya ada di mana. Sebetulnya masih ada di sana, cuman kan karena satu bidang jadi batas-batasnya penggugat tidak bisa menunjukkan di mana batas-batasnya. Untuk tanah sehingga yang sini, ada satu objek yang tidak ditemukan. Sebetulnya ada. Untuk tanah ini sendiri milik Ronald apa milik berdua nih? Ini semua atas nama Pak Ronald. Karena awalnya Bu Runi tidak mau beli tanah di sini atau punya tanah di sini. Itu yang tertera di dalam sertifikat atau gimana? Itu yang tertera di dalam sertifikat semuanya atas nama Pak Ronald. Nanti tanah ini sendiri yang akan dibagi dua atau bagaimana untuk? Itu terserah nanti kita serahkan ke majelis hakim bagaimana. Tapi dari Bang Ronald sendiri menginginkan apa sih setelah bercerai nanti untuk ini yang terbaik lah buat Pak Ronald, ada buat ini intinya Pak Ronald pengennya ini buat anak-anak. Semua tanah yang tadi yang dikur itu. Tapi Pak Ronald, Pak Ronald hari ini udah beberapa hari sedang sakit. Sakit apa? Lagi flu berat. Selain tanah ada lagi nggak mungkin harta yang akan di? Ini kan PS yang kedua ya. PS yang pertama pemeriksaan setempat yang pertama itu dilakukan di Cempaka. Kita udah ngecek dua kendaraan mobil dan dua kendaraan roda dua. Jadi ada 4 kendaraan, 2 mobil, 2 motor. Bukan di Cempaka, kita udah ngecek 2 kendaraan mobil dan 2 kendaraan roda 2. Jadi ada 4 kendaraan, 2 mobil, 2 motor. Berarti sejauh ini yang dicek kendaraan sama tanah ya? Iya, sesuai dengan yang diajukan gugatan. Sebelumnya nggak ada komunikasi apa sekarang udah ada komunikasi antara Rona dan anak-anak Bang? Sebelumnya ada, tapi hari beberapa bulan ini tidak ada, sejak adanya gugatan. Untuk rumah sendiri apakah masuk dalam gugatan? Masuk. Ada berapa rumah mungkin Bang? Satu rumah yang ditempati oleh? Sekarang ditempati oleh Pak Rona sendiri karena Ibu Runi sudah meninggalkan. Untuk rumah itu sendiri berapa sih nilainya Pak? Yang ditempati Corona sekarang yang akan digugat ya, kurang tahu itu berapa-berapanya, bisa lihat di pasaran atau di SPPT PBB. Setelah ini mungkin NGOP. Setelah ini mungkin ada proses apa lagi Bang untuk persidangan? Kita sekarang fokus terhadap gugatan Corona untuk mengenai perceraian itu aja, tapi karena ada gugatan balas rekonvensi dari pihak Ibu Runi sehingga kita sampai melakukan PS seperti hari ini. Akhirnya selanjutnya kapan Bang mungkin ada apa agenda bulan depan, ada nggak PS yang kedua? Sudah, ini PS yang kedua sudah. Minggu depan nanti kita menunggu panggilan lagi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bang, ada usaha dari Bang Ronald nggak untuk komunikasi? Ada, jelas dilakukan komunikasi dengan anak-anak. Tapi direspon nggak sama anak-anak? Kan sempat nggak mau mendengar suara nama Ronald sendiri, nggak mau mereka. Responnya kurang baik karena mereka sudah berada di sana, tidak seperti itulah. Saya nggak mau terlalu lebar dengan anak-anak. Tapi untuk Ronald sendiri tinggal sendirian di rumah atau ada? Sendirian. Kadang-kadang
ada adinya, ada ibunya juga datang sih. Oke. Okay. Lagi? Dengan nama siapa? Asep Kuswandi. Asep Kuswandi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bang. Pengacara.